Alright guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legends Adventure dan kali ini kita mau gacha guys. Kita mau gacha gachapon ya kali ini ya, sama ambil Slunok jadikan Slunok awakan 3 guys ya. Oke, pertama kita ke gachapon dulu ya. Di sini kalau kalian free player itu cuma bisa 14 guys ya. Dan kali ini kita bakal gacha sampai 80 guys. Kenapa 80 ya, supaya bisa dapat emote-nya sama skin-nya sekalian ya. Karena ini kan untuk skin biasa, ini untuk paling ini kita ambil siapa namanya nih? Forseti ya. Saya enggak apal-apal namanya guys ya. Terus sambil ini kan 140 masih kurang guys. Ini 120 masih kurang. Ya ini 120 juga masih kurang sih ya. Karena kita butuh 280 jadi mesti ambil yang 80 guys ya. Saya pikir sekalian rewardnya kita ambil yang saya pribadi ya, hero ini guys ya, secret scroll ya. Karena supaya untuk mencari hero guys, hero ya, cari hero daripada cari apa namanya, cari gear atau apa ya. Kalau cari gear apa gitu itu bisa secara free ya guys ya. Tapi kalau secret scroll ini memang ada free tapi terbatas guys ya. Ini yang lain-lain ini kita bisa build secara pelan-pelan sih. Oke, secret scroll aja karena makin banyak hero makin mantap ya guys ya. Kita beli dulu guys ya. Ini sudah saya beli yang 25 guys ya. Jadi kita ini butuh 660 guys ya. 660 karena kita butuh 66 kali lagi kali 5 660. 330 guys, 330. Ya. Jadi kita ambil yang diskon. Nah, ini untung ya, kemarin ada yang ngingetin saya kalau ini selalu bisa di yang sale ya guys ya. Beli yang sale aja bang ya guys ya. Nah, saya enggak tahunya harus berapa. Tadi MK saya ada 53.000 ya. Nah, ambil yang sale aja bang, yang lain jangan. Saya hampir lupa guys ya. Jadi kalau yang ada yang sale gini ya, saya lebih prefer ambil yang sale guys ya. Ya, ambil yang sale aja guys. Oke, kita coba lihat sudah berapa. 260 jadi kita butuh 70 lagi guys. Duh, 70 lagi gimana guys ya, sama aja sih guys kalau 70 lagi guys. Saya mending ambil yang ini ya daripada yang ini ya. Ya, lebih baik jumlahnya. Tapi kita coba gacha dulu guys ya. Tapi memang sih nggak bisa guys ya. Walaupun kita hoki bagaimanapun, ini kita tetap butuh 66 spin. Ya, kalau kita hoki pun itu cuma dapat secret scroll guys ya. Secret scroll. Tapi nggak apa-apa, kita gacha aja dulu ya. Let's go. Ya. Nah, ini dikasih guys. Oh, ini yang reward yang di sini guys, secret scrollnya kira aja utama. Nah ini guys ya, ini aja belum dikasih guys ya. Ronde 2 nggak ada hoki-hokinya sama Mundon, dikasih sama Mundon guys. Oh, parah bingit ini Mundon ya. Oke, 20 tetap guys ya, tetap stay kita di sini aja ya. Kalau kalian kepingin yang ini ya silahkan, tapi saya memang ini kalau ini nilainya lebih tinggi lah ya, nilainya tuh lebih tinggi. Karena kalau dijual ini 1000 guys ya, 1000 diamond dari 6000 ini pun nilainya kadang-kadang kalau diskon itu kan diskon itu nilainya 4000 aja ya, 4000. Apakah ini nggak usah lah guys ya, ini bisa kita dapat dari ini banyak guys, bisa dapat dari yang hajar-hajar itu ya, hajarnya habis ajar di abis. Nah, saya enggak begitu lebih bagus hero lah guys, karena siapa tahu suatu saat saya pensiun top up berarti secret score saya masih banyak untuk mendapatkan hero yang akan datang ya guys ya. Tetap aja secret scroll. Oke, okay. Belum ada hokinya guys ya, belum ada hokinya yang dapatnya, hokinya masih belum ada. 30 guys, enggak ada hokinya sama sekali ya.
Oke, kita gas aja lagi. Masih belum ada yang namanya hoki ya. Di sini sudah dikurangi sama Moonton, enggak ada yang namanya second scroll juga di hadiah kedua ya. Oke, di 40 guys ya. Nah, kalian lihat sendiri guys ya. Enggak ada yang namanya hoki guys ya. Pon ini guys ya. Ini Moonton ini emang ya terlaluan guys ya. Ya, enggak ada yang namanya hoki untuk Moonton guys. Ah, 49 aja guys ya, dikurangi 1 aja guys. Oke, proceed dong, proceed aja guys. Nggak apa itu, kita proceed aja. Nah, ini kita ambil, kita ambil dulu ya. Nah, kita masih gas ya. Ya. Dan kita gas lagi. Nah, 9 lagi guys ya. Moonton langsung gas aja juga. Skip aja guys. Ya, enggak ada oki-okinya guys. Ya. Habis ya guys ya. Jadi kita butuh lagi 3. Berarti sudah 66 ya guys ya. 66. Kita butuh 14 lagi ya, yaitu 70 ya guys ya, 70. Nah, kita ambil ini lah guys ya, daripada ini ya, daripada yang kanan, daripada yang ini juga sama, kurang lebih sama aja. 70, ambil ini aja, bagus ya. Ya, ambil yang ini. Langsung sold out guys ya, memang Moonton guys ya, memang disiapkan Moonton buat kita borong guys ya. Oke, gas aja lagi. Oke, 10 ya kali ya. Enggak ada guys, enggak ada oki-okinya guys. Oke. Ini tadi apa? Oke, kita masih butuh lagi ya. Oke, gas aja lagi. Di berapa nih guys? Oh, kali ini agak lebih cepat dikit guys ya, 8 ya. Moonton ya, ini kita langsung aja dapat sudah nih guys ya, hadiah utamanya kita sudah dapat. Tapi ada hadiah paling atas ya maksudnya. Tapi apakah kita bisa mendapatkan yang namanya reward utama ini? 1 2 3 4 5, ada 5 kali gacha lagi kan ya. Wah, kurang 10 guys. Karena ini barang nggak bisa disimpan guys ya, barang nggak bisa disimpan. Jadi kita habiskan aja ya, 84. Kita butuh 10 lagi guys ya, 10 lagi untuk dapat second scroll sama meteor. Skip guys ya, skip aja. Ini 15, nggak ada gunanya guys. 10 100, skip, sudah skip guys. Jadi kita habis berapa guys? 53 16k ya guys, 16k. Kita habis 16k ya. Ya, 16k ya. Oke, jadi kita habis 16k ya guys ya. Kita habis 16k untuk event ini guys. 16k untuk skin ya, skin ya. 16k. Dan kita dapat 80 ya, 80 second scroll. Nah, mana tadi ikannya? Oh ya, ikan, sorry ya. Kita dapat 80 second scroll, yang 9 belum dapat ya. Dan kita dapat juga hero, mana tadi guys? Nah, yang di sini ini ya jelas kita ambil Forseti ya, karena runok kita sudah banyak juga. Ini ambil Forseti.
ya, jangan yang lain ya. Prosesnya guys ya. Lalu ini, oh ini sama-sama mentok guys, sudah mentok ini ya. Nah tadi yang ada koinnya guys ya, yang ada koinnya yang mana ini, waduh petinya sama semua ini. Ah ini guys, yang ini ada, yang ada bukan koin, tiketnya guys ya. Ini jangan ambil Forseti guys ya, ini kita ambil tiketnya guys ya, kita butuh tiketnya buat skin ya. Nah kalau ambil tiket nangis guys saya guys ya, kalau ambil tiket ini saya pasti nangis guys, maksudnya tiket ambil hero ini saya nangis guys. Kalau ini ambil hero biasa, apalagi hero biasa guys ya, nangis guys ya. Saya mau ambil tiketnya guys ya. Oke, kita balik ke event. Oke, nah kita, oh ya, ini jadi lebih guys ya, 380. Tapi ini tiket bisa disimpan guys ya. Yang tiket gantungan kunci ini, yang gantungan ini tidak bakal tidak diambil, bisa kita simpan ya. Jadi untuk nanti, untuk berikutnya saya tidak perlu gacha sebanyak ini guys ya. Saya tidak perlu gacha ngambil yang terakhir tadi tuh. Jadi 11 km cash sudah cukup. Tadi kan karena yang terakhir itu kan 5 km cash, jadi 16 km cash. Jadi lain kali itu saya cukup 11 km cash aja guys. Jadi kita ambil aja nih si ini, siapa nih guys ya? Lupa saya guys. Oh Luna Amara ya. Oh saya belum review nih ya. Oh sudah kali ya, cuma oke kita ambil Luna Amara ya. Ya Luna Amara. Oke langsung aja kita equip ya. Bedanya apaan sih? Jangkarnya kah? Warna jangkarnya kah? Warnanya merah-merahan ya guys ya. Kalau kemarin kan warnanya biru-biruan ya, biru gelap ya. Jangkarnya. Jangkarnya warna merah guys. Babi api lagi guys ya, mantap, mantap, mantap. Dan ini si Feng ya, ini Feng ya. Ambil Feng. Oke, kita buat equip. Oke, ini bedanya apa nih? Oh pedangnya warna biru guys ya. Kalau tadi Feng yang biasa pedangnya warna kuning, ini pedangnya warna biru ya. Efek-efeknya warna biru. Tapi untuk yang basic attack-nya tuh warna kuning guys ya, masih ya guys ya. Memang muntun nih, kurang jeli guys. Oke, dan kita jangan lupa ambil emote-nya guys ya. Ini emote-nya enggak mahal sih. Murah aja. Ya. Nah, emote-nya guys yang saya mau ambil guys ya. Nah, tadi kalau kita enggak ambil yang peti terakhir guys, itu 100 kita kurang 20 guys ya. 20. Jadi di sini jangan diambil, ini jangan diambil guys ya. Sisa-sisa ini 100 simpan guys. Untuk event gacapon berikutnya. Ya. Di sini kita screenshot dulu guys. Ya, buat kenang-kenangan ya. Oke ini gacapon sudah selesai semua ya, itu secret scroll biarin aja ya, dan kita lanjut apa nih? Oh ini tadi skinnya guys. Oke dan kita dapat attack 750 ya. Untuk lunomensi kita gacha aja deh, gas aja dapat Amiya ya, gas lagi dapat Rista, dapat Aklis. Oke. Mia, Rista, Aklis. Mia kita cek dulu Mia. Mia apakah bisa di enhance? Bisa guys. Wah, bakal makin pedih nih guys ya. Crit-nya naik lagi guys ya. Oke, terus Rista ya. Rista ini supaya enggak gap. Oke, masih kurang. Terus Aklis-Alis. Aklis-Alis ini oke. Dodge ya guys ya. Oke, kurang. Oke. Dan kita lanjut
ke Awakening Road ya. Nah, Awakening Road ini kita mau ambil 2 guys ya. 2 pack ya. 2 pack of Aklis Alis. Ya, Aklis Alis. Nah, Slunok, sorry guys, Slunok guys ya. Oke, kita ambil satu dulu ya. Satu dulu deh guys. Ya, satu dulu ya. Oke, kita coba ya guys ya. Coba apakah kita bisa dapat 3 lunok di sini ya. Oke, enggak bukan lunok, 3 slunok guys, slunok. Let's go. Oke. Long. Oke, zong lagi. Memang terakhir dapat hero guys ya. Jadi zong-zong guys ya. Oke, zong 3 kali. Zong 4 kali. Dapatnya. Zong 5 kali. Waduh. Oke, yang ke-6 baru kita dapat ya. Oke, lanjut. Zong 1 kali. Zong 2 kali. Zong 3 kali. Empat kali sudah dapat ya guys ya. 4 kali sudah dapat. Jadi sisa 1 lagi. Nah, sisa 10 maksudnya ya. Sisa 10. Oke, kita coba ini apa nih? Oh, ada dapat lagi, gacha lagi guys. Kita dapat zong. Oke, kita lanjut ke sini, fusion ke Awakening 2 ya. Oke. Awakening 2 bisa pasang glory game ya. Ambil bonusnya meteor. Dan di sini kita butuh satu kopi lagi, paling enggak 40 ya guys ya. 40 eternal scroll. 40 eternal scroll. 40. Ada nih guys. Ada yang 40 tapi belum tentu dapat ya guys ya. Belum tentu dapat, bisa aja gagal dapat lu ya. Oh ya. Obtainnya nih masih ada lagi. Gimana ya ada jualnya. Saya lupa. Ini ya limited pack yang ini. Ini yang di sini jangan guys, ini mahal. Oh ya, kita buka guys ya. Siapa tahu kita hoki di sini guys. Di sini. Nah, ini guys ya, siapa tahu kita ada 7 di sini ya. Siapa tahu dapat 1 ya. Kemarin saya sudah ada dagat dulu ya, waktu kemarin ya. Saya dapat Helia guys. Helia itu 1. Nah, kita butuh slunok ya. Kita buka aja langsung 7 guys. Ya, enggak dapat siapa-siapa ya. Restart boleh lah ya, lumayan lah restart guys ya. Oke, restart. Apakah bisa di build restart kedua? Oke, bisa guys, lumayan. Ya, restart kedua bisa kita build ya. Bisa kita kasih gem. Bukan gem, vessel guys. Ambil aja nih langsung guys. Jangan 20 pelan-pelan boy. 1 2. Oke, boleh istilah, boleh lah guys ya. Satori sebenarnya boleh juga tapi agak jarang lah, karena Satori ini kalau janda tinggi startnya janda sakit, sedangkan Lista ini support ya guys ya. Support itu bisa langsung bantu ya,
langsung bantu guys. Oh, ini jirnya beda sih, tapi nanti ya. Nah ini Arista mungkin bisa langsung kita pakai ya, di campaign kah, di mana kah ya. Oke. Kita butuh satu lagi lah guys ya, spesialisnya ya. Saya enggak mau yang ambil yang 40 ini guys ya, karena 40 ini kita bisa aja song ya, karena ini sisa 50 berarti. Oke, saya ambil yang ini aja ya. Oke ya, ini kalau kita dapat, oke ini kan sebenarnya sudah bisa Woken 3 ya, si Slunoknya Woken 3 bisa pasang pet ya. Nah, gear 5 juga bisa kita manfaatkan, bonusnya, bonus statnya ya. Slunok ini kita ambil bonusnya dulu ya, jangan lupa diambil ya, ini modnya. Nah ini saya incar ya. Untuk skin bagaimana bang, nggak ambil kah? Nggak, saya nggak gitu suka skinnya guys. Skin ini bisa kita peroleh nanti kalau dia muncul di legend guys, legend skin ya, legend skin yang baru ya. Karena kemarin aja Mecha Layla legend skinnya ada skinnya epicnya Aklis Alis guys ya. Jadi kita ambil yang ini aja ya, ini aja. Nanti kenapa, nanti saya nunggu sisanya nih, saya nunggu 6 bulan lagi guys ya, sisa nunggu 6 bulan lagi dan langsung bisa kita pakai secret scroll yang banyak ini untuk mencari Urhiro ya guys ya. Urhiro itu ada 2280 ya. Nah, di sini enggak digajang, apakah enggak disimpan aja, jangan disimpan guys ya. Kalau disimpan kalian bakal jadi secret scroll, itu rugi ya. Bagus kalian spend aja, cari. Kalau dapat urnya bagus, enggak dapat ur enggak apa-apa, karena nanti untuk ur event di kemudian yang baru nanti kalian bisa langsung dapat hero nya guys. Jadi kita record sama-sama ya. Ini kalau kita enggak dapat, kita bisa langsung dapat di awal gacha-gacha ur hero selanjutnya. Oke. Kita langsung aja cari Slunok guys ya. Enggak cari Helia tuh bang, hero yang lain enggak guys. Itu kena yang hero yang lain itu bakal sebentar lagi bakal muncul di Secret Out ya. Kita tapi kan ini juga enggak bisa lu gacha bang, enggak bisa lu jadikan Woken 4 karena kurang satu lagi ya. Enggak apa-apa lah guys ya, buat punya ya enggak apa-apa. Kalau Helia kan sudah ada temannya bang, enggak apa-apa lah juga guys, enggak apa-apa juga. Itu bisa dari secret scroll ya. Oke, penentuan dapat please, enggak dapat ya guys ya. Wah memang ini muntun ya guys, kita enggak dikasih ya tau guys ya. Tapi ya enggak apa-apa guys ya, kita bakal dikasih nanti di awal ya. Jadi kalian ingat nih guys ya, saya enggak dapat, kemungkinan di next ur hero yang berikutnya di putaran pertama ataupun putaran kedua lah ya, kita pasti dapat ur yang baru guys. Oke ini oke ini saya belum pernah lihat ini video hero nya ya, kita lihat sama-sama guys. The scales have tipped towards chaos. It can't end like this. My destiny is woven by the threads of order and chaos. Now, the power of chaos is also at my disposal. Wah, gitu doang ya. Enggak ada animasi yang beda gitu ya. Tapi memang ini kualitasnya kok jelek ya. Ini sedikit sudah diklaim gak tuh guys ya, kayaknya sudah diklaim sih, saya enggak tahu apakah sudah klaim atau belum ya. Oke itu aja guys ya, kalau kalian mau klaim ya kalian post tadi guys ya. Oke itu aja guys ya untuk video kata kali ini, jika kalian suka dengan video tekan tombol like nya jangan lupa di share dan subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton, see you next video, bye bye.